Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua, Opa, Oma, Pelkat, PKLU, GPIB, dimanapun berada. Saya, Frederick Cornelius Manongko, menyampaikan selamat berjumpa kembali di dalam acara Baca Alkitab PKLU. Kami dari Jemaat GPIB Sumber Kasih Bontang juga menyampaikan salam buat Opa Oma dimanapun berada. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami, Opa, Oma, Jemaat, GPIB, dimanapun berada ya Tuhan, dimana Tuhan selalu menaungi dan melindungi kami. Berkati kami semua ya Tuhan, khususnya kami pada saat ini, pada malam ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan melalui bacaan kami pada malam hari ini. Ya Tuhan, bersabdalah, kami anak-anakmu siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat kekasih Tuhan, bacaan Alkitab pada malam hari ini sesuai dengan sabda Bina Umat diambil dari 1 Korintus pasal 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa
tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, "Terkutuklah Yesus," dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Ada rupa-rupa karunia, tetapi satu Roh, dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Pengakuan tiga kata sederhana. Opa-oma yang kasih dalam Tuhan kita, Yesus Kristus, Roh Allah yang digambarkan oleh Paulus dalam tulisan ini adalah sosok yang tidak mengambil wujud apapun, tetapi daya atau kuasanya terlihat dalam hal-hal yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Seperti membuat orang menjadi percaya dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Apa susahnya mengaku Yesus adalah Tuhan? Bukankah pengakuan ini hanya soal tiga kata singkat yang mudah diucapkan? Pada bagian awal penjelasan Paulus tentang karunia-karunia roh, Paulus menyinggung latar belakang jemaat yang dulunya adalah penyembah berhala-berhala bisu. Mereka menjadi penyembah berhala tanpa berpikir, lalu ditarik untuk itu. Artinya, sekalipun berhala-berhala itu tidak bersuara, namun ada kekuatan lain yang dapat menarik orang tanpa berpikir panjang untuk menyembah berhala-berhala itu. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali tidak menyadari adanya kekuatan lain yang membuat kita tetap saja menyembah apa yang kita tahu tidak akan bisa menyelamatkan. Misalnya, kita sangat memuja kerabat yang memiliki jabatan, popularitas, dan kekayaan. Kita mengagung-agungkan orang kaya yang banyak harta atau uang, investasi untuk masa depan. Kita tunduk kepada sogokan dan kebaikan orang. Kita patuh pada ucapan idola kita. Kita membiarkan diri mengikuti hawa nafsu, dan lain-lain. Tanpa sadar, kita sudah jauh berjalan menuju kehancuran tak mampu untuk berbalik. Akan tetapi, kalau saat ini kita selamat dari jalur menuju kebinasaan itu, artinya ada Roh Kudus yang bekerja membebaskan dan menyelamatkan kita. Kekuatan lain, yang jahat dan tidak kita sadari itu berhadapan dengan Roh Allah. Bagaimana caranya? Lewat rupa-rupa pelayanan gereja dan berbagai macam perbuatan ajaib yang dikerjakan Allah. Pengalaman rohani inilah yang membuat kita menyimpulkan pengakuan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menyelamatkan. Tiap hati ku
aku menang bersamanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih atas kesempatan indah pada malam hari ini. Kami sudah bersama-sama mengikuti program acara saya dan PKLU membaca Alkitab bersama. Ya Tuhan, kiranya Engkau berkenan memampukan kami menghidupi dan mempertahankan pengakuan iman justru ketika kami menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan kami. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin.